selamat datang di Kurobox. Pada video kali ini kita mau bahas gimana caranya install CSPB versi terbaru yang versi PC dengan mudah dan cepat. Pada umumnya CSPB ini yang dibuat dari developer CSF atau CS Federation itu menggunakan klien versi lama, kemudian ditambah lagi dengan patch-patch terbaru ya. Nah, di versi yang Kurobox ini kami tidak mengedit sedikit pun atau modifikasi, tapi hanya merangkum update-update atau patch-patch terbaru dari CSF sehingga bisa kita sajikan dengan satu klien aja gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya yuk kita simak videonya. Nah, pertama-tama jangan lupa di-download dulu filenya. Nanti sudah disediakan oleh kami. Ada di deskripsi. Kemudian kalau sudah di-download, pastikan sudah ketemu filenya di mana. Nah, kemudian untuk step selanjutnya ini kita tinggal klik kanan pada archive-nya, kemudian klik extract. Nah, kemudian kita tinggal isi aja password yang dibutuhkan, kemudian tunggu filenya diekstrak sampai selesai ya. Nah, proses ekstrak ini tergantung dengan PC masing-masing ya, ada yang cepat, ada yang agak lama. Oke, masih kita tunggu sampai file terekstrak dengan sempurna. Nah, kalau udah diekstrak, kita bisa buka foldernya. Kemudian cari file cs.blank ya. Nah, ini tuh untuk kita mau main langsung ke launcher ini ya, ke file ini. Nah, di sini kalian bisa login langsung. Nah, dari Kurobox ini udah disediain akun ya, akun pre-install. Jadi bisa pakai akun ini atau bisa bikin sendiri ya daftar. Nah, ini kita udah masuk lobby. Kita udah ada room yang tersedia, itu pre-install dari CSF ya. Nah, ini udah dimasuk room seperti biasa kayak di PB ya. Nah, untuk inventory dari Kurobox kasih trial-trial senjata, itu bisa dicoba atau bisa beli ke shop langsung ya, karena udah ada poinnya. Nah, kayak ini di shop bisa beli senjata atau karakter ya. Untuk update ini udah update terbaru. Nah, ini kita kalau untuk atur-atur room seperti biasa, seperti PB pada umumnya, kita gunakan, kita harus jadi room master dulu ya. Ada menunya di situ, find room master, itu kita bakal langsung jadi room master karena semuanya bot kan, kita nggak ada main online. Oke, ini bisa langsung start aja dan tunggu masuk ke in game. Dan modenya mode deathmatch. Nah, ini weapon trial ini bisa kalian gunakan ya. Dan kalau misalkan lagi pengen ngumpulin poin, itu kita bisa main terus nanti dapat poin. Nanti di next time bakal ada update-update lagi. Oke, mungkin dari Kurobox bakal merangkum dulu ya untuk beberapa versi untuk baru dikompilasi lagi. Oke, sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada salah.
kalian suka bisa like, comment, dan share ke teman-teman yang belum ngerti gimana cara installnya, atau mungkin mau ada pertanyaan lain bisa disampaikan di kolom komentar ya. Makasih, sampai jumpa di next video, jangan lupa subscribe, bye.